Sejumlah menteri telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebelum adanya larangan dari Presiden Joko Widodo. Para menteri tersebut mayoritas membawa misi ekonomi dalam lawatan ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri dan sejumlah menteri Singapura pada Selasa 13 Juli 2021 di Singapura. Kemudian pada Sabtu, Erlangga menyebut Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkomitmen membangun kerjasama ekonomi dengan Indonesia dan mendorong pengusaha Singapura untuk terus berinvestasi di Indonesia. Kemudian Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat pada 9 hingga 18 Juli 2021. Pada kunjungan kerja kali ini, Lutfi dan Bahlil membawa misi peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat, kemudian juga misi penjajakan kerjasama vaksin COVID-19.